Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat datang di channel yang mantap ini kawan. Saya lagi di rumah kakak di Bogor. Di sini sudah ada makanan. Makanan itu wah, ini masakan apa namanya kedelai ini? Palu mara, ikan bolu. Jadi ini adalah ikan yang dulu waktu saya masih kecil, ibu saya itu suka yang begini. Cuman ikannya di Bogor ini kecil-kecil. Kalau jeneng pun tuh gede-gede kawan. Nah, nih. Ya, ini dulu ibu kami sering buat beginian. Nah, ternyata kakak saya ini karena layu bisa juga buat rupanya. Sisa istri saya nih, Bunda Soraya nih. Harus belajar begini. Karena apa? Di masa saya kecil makanannya begini kawan. Ibu saya kalau buat tuh. Karena di sana murah-murah. Ikan banden di Jepun tuh murah. Masuk saya suka beginian juga? Jarang? Kalau sudah dimakan ya enak tapi. Kalau masak saya ini orang Sunda jadi ya kurang lah ini. Kalau Sunda itu anu apa? Soto ayam ya? Lalap. Ini kayak gini nih. Kayak gini, kalau Sunda itu begini dia nih. Nih. PT ini apa semua kan? Jadi anu, karnivora. Pemakan herbivora. Hah? Herbivora. Nah, kalau jadi ponto makannya daging-daging. Karnivora ya. Kita juga masih ini kali. Tapi hitam. Kok enggak kok tidak hitam anunya? Kan kuminya udah pindah-pindah. Ini juga sering dibuat ibu saya dulu, ya beliau cumi. Kenapa di jenis ponto itu banyak ikan, banyak cumi, karena pinggir laut. Nah, yang jarang di jenis ponto itu yang kayak gini nih. Ayam goreng. Ayam bakar. Tapi tidak begini caranya. Ayam bakar rica-rica. Nah, iya, rica-rica. Sekarang kita eksekusi dulu kawan. Di rumah dia cuekin ikan banden lah. Ya dia makan coto Makassar. Gue datang nih tante Soraya tuh. Siapa? Wih. Acuat. Wih, makan dulu. Cepat tawayan. Semakin banjir lah di sana. Durhaka. Ini harusnya itu belum pernah coba kan yang ini yang hitam kayak tinta itu. Ya tinta bikin. Esnya. Masak buat ini kok bas yangnya. Kayak apa? Bukan apa yang bikin nanti lah. Kita bikin. Tahu ya. Cuminya yang segar. Ada cumi di sini juga. Kasian juga dia kan, belum ada pemasukan. Gantung aja ini kan. Nanti lapar makan nih. Oh kawan, luar biasa. Makan ikan banden palu basah. Ini bagian belakang ini, sejuk di sini ya. Ini bagian belakangnya nih. Dapat berapa sebulan? Kalau kadang kayak waktu bangun rumah itu kan 50 juta. Dua bulan pas bangun rumah itu. Makanya dia jual-jual sama rumah itu. Kamar mandi tamu.
belakang. Nah, ini baru selesai dibangun di sini ya. Dapurnya nih. Nah, terus di belakang tempat kalau tamu-tamu perokok itu di sini nih tempatnya nih. Ini apa namanya nih, Kak? Ya. Di sini kalau tamu-tamu perokok di sini dia nih. Kenapa di sini ada saringan udara atas? Nah, di belakang sini nih tempat santai. Nah, ini tempat santai sini nih. Wah, ini kalau tidur di sini ini ada kejadian di luar pun nggak terdengar sih sini sepi ya ini. Padahal dulu ini mau dijual dulu ya. Habis perang harus ngapain lagi? Ini. Berapa ya udah? Tahap-tahap. Bangunnya udah berapa kali? Dari awal sampai sekarang berapa? Ada 500? Lebih. Lebih ya? Ya dulu kira kalau kita jual 700. 800. Ini enggak paling tidak nunggu-nunggu ini 1M. Bogor. Udah tanah jarang-jarang yang ini. Karena tanah kan harga naik kan? Makin lama makin naik sama dengan emas. Lebaran. Mas Os enggak ini, enggak mau jual beli emas, jualan emas. Bikin toko saya mau. Jangan toko emas, dirampok orang. Dirampok. Oh, dirampok ya? Ih, sekarang bayar lagi siang-siang naik motor. Orang pistol kak ambil. Habis itu ketangkap polisi di mana. Nah sekarang makanya penjual emas itu emasnya harus ada surat-suratnya. Ya, penjualnya pun harus ada sertifikatnya. Yang mau menjual juga? Iya. Karena banyaknya yang punciran-punciran sekarang kan. Ngeri. Karena bikin toko emas itu bukan. Jadi di kantor kalau rapat sehari dapat kue. Tapi jangan buka toko kayak di pasar itu ya, habis. Biasanya kan nasi box harga 65.000. Ini dapat setiap rapat sekali dapat kue. Berarti penuh terus ya. Jadi rame lah terus ya. Oh, lebat di sini nih. Kolam naik kan. Jadi kalau hujan airnya masuk. Bisa juga. Jangan di situ tempat duduk. Baru dikelilingi bunga kan? Bikin kolam renang. Kolam renang ikan. Terima kasih kawan.